Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah melimpahkan rezekinya kepada kita semuanya di hari yang penuh berkah ini. Amin ya robbal alamin. Terdapat sejumlah amalan agar cepat kaya raya dalam Islam yang bisa Anda terapkan di hari Jumat. Jika dilakukan secara rutin, kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi amalan solusi menarik suatu rezeki. Hari Jumat adalah hari yang sangat spesial karena terdapat banyak amalan ibadah yang bisa dilakukan agar cepat kaya raya. Ada pula adab umum bagi seseorang muslim yang dilakukan saat Jumat, seperti membersihkan badan, mensucikan diri, membaca Al-Quran, serta memotong kuku dan lain sebagainya. Di hari Jumat terkait kekayaan sama artinya dengan berlimpahnya rezeki. Doa agar menjadi kaya raya bisa dibaca di hari Jumat sebagai salah satu bentuk suatu amalan, seperti dikutip dari berbagai sumber amalan hari Jumat agar cepat kaya raya. Bisa dilakukan dengan membaca amalan serta doa berikut ini, yakni kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat di sebuah ayat bahwa kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salah satu jenis solawat yang paling mustajab yaitu solawat Jibril. Bacanya ialah sebagai berikut: Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Solawat yang singkat tapi makna dan khasiatnya sangat luar biasa. Sebelum Anda mengamalkan solat Jibril ini, usahakan untuk bertawasur terlebih dahulu. Kirim surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada Nabi Khidir alaihi salam. Yang ketiga para ulama dan waliullah. Setelah itu bacalah sebanyak 100 kali Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, seusai Anda melaksanakan sholat hajat. Jika kita ingin rezeki cepat datang, bacalah dengan penuh keyakinan. Insya Allah kabul dalam waktu yang sangat singkat. Alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah, semoga amalan ini bisa kita amalkan. Meskipun kita sesibuk apapun, luangkanlah sejenak untuk membaca sholat pendek ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.